bisa bercerita. Jadi kita tidak perlu ngomong, foto itu yang bercerita. Katanya juga ada juga pengalaman untuk beberapa foto untuk wedding, tapi lebih ke penyanyi ya. Lebih ke penyanyinya, karena saya ada penyanyi yang memang biasanya dia mengiringi beberapa pernikahan dan juga acara-acara musik. Kalau dari tadi kan Pak menjelaskan misalnya mengambil gambar untuk makanan ala wedding. Nah, betulnya yang membedakan antara pengambilan foto yang biasa yang kayak makanan ala terus yang aktivitas itu dengan yang kita NGO apa sih? Nah, ini ISO 100. Ini biasanya nggak banyak grainnya, nggak banyak noise-nya, nggak banyak titik-titiknya. Tapi kalau ditembusin sampai ke 25.600, itu biasanya banyak nih noise-nya nih. Ayo, ayo. Nyontek dulu ya. Nyontek dulu. Ayo, ayo. Warna apa was tadi tuh? Siapa lagi? Warna, bentuk, dan tekstur. Warna, bentuk, dan tekstur. Juga ke depan akan diminta membuat konsep seperti ini. Kenapa? Karena media sosial itu adalah wadah atau sarana yang digunakan orang untuk mempertemukan mereka dengan orang lain yang mungkin jaraknya berkilometer jauh ya kan, dari negara satu ke negara yang lain. Kalau memang kalian merasa kayaknya aku tuh bagusnya bikin caption, ya udah, berarti tuh bisa di-share-nya di Facebook. Atau kayaknya aku tuh lebih suka bikin kalimat yang singkat-singkat, yang sifatnya ajakan. Oh ya udah, nanti Twitternya kita pakai kamu yang bikin. Terus aku tuh suka bikin moto-moto, tapi aku nggak bisa bikin gambar, bikin video. Aku cuman foto, ya udah Instagram kita pakai, karena Instagram itu spesifiknya di foto. Kalau kalian memang punya kayak Tri, dia jago bikin video, dia bisa jadi bikin artis yang di video itu sendiri, ya kita bikinnya di YouTube. Beriringan, saat ini aku adalah sarana yang sangat efektif dalam melakukan kampanye. Dan yang terpenting bagi pengguna kami adalah tahu sasaran tentang kampanye tersebut, pemilihan sarana kampanye yang efektif, dan strategi apa aja yang digunakan agar berfungsi dengan maksimal. Antar semua wartawan dan semua orang itu bekerja di media. Yang pertama adalah verifikasi, yang kedua adalah verifikasi, yang ketiga adalah verifikasi. Jadi begitu pentingnya disiplin verifikasi dalam membuat konten atau produk-produk jurnalistik. Verifikasi itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa kita ketika kita melihat peristiwa, kita mengkonfirmasi orang-orang yang ada di peristiwa itu. Yang tidak terencana ya kalian harus benar-benar yang berencana ya itu kalian nggak tunggu momen gitu kalau berencana, ya kan? Berarti isinya kemungkinan besar adalah analisis. Ini ibaratnya yang jadi pilar demokrasi, pilar suatu negara, tiang yang sehingga negara itu media ini salah satu pilar barunya seperti itu.
gimana bang, apa caranya kita ngatasinya? Jadi kontenmu digunakan orang lain, contohnya untuk menjatuhkan orang lain. Begitu kan kita biasanya untuk bikin pernyataan kita kan kita tambahkan kayak berita ada judulnya di situ begitu. Dia punya daya untuk merubah, daya untuk memperbaiki, daya untuk memicu orang untuk mengambil tindakan. Kelestarian lingkungan atau jaga perlindungan terhadap pagar masyarakat adat dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu kekuatan dari video. Jenuh. Representasi visualnya, pertama ada orang, berarti tulis ada manusia di situ. Oke? Okay. Representasi visualnya, representasi visual dari jenuh, ada manusia. Terus, misalnya ada kamar, so, ada apa di dalam kamar, itu mulai ditulis representasi visualnya. Dan semua informasi, semua input sudah selesai.